من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا طيب يا إخواني ثم ما بعد بارك الله لي ولكم sekarang kita lanjutkan kajian sifat kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha, yaitu sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam seolah-olah engkau melihatnya. Karya Al-Muhaddith Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau berkata rahimahullah, an-nadharu fi mawdi'i sujudi wal khushu'u. Ya, beliau memberikan judul bahwa orang yang salat itu atau Nabi ketika salat melihat ke tempat sujud. Dan perintah untuk khusyuk. Ya. Nah, di sini dibawakan dalil hadis oleh penulis rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'suhu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat menundukkan kepalanya ke bawah. Wa rama bi basarihi nahwal ard. Dan Nabi melihat ke tanah. Ini pandangan beliau melihat ke tanah. Ini ke tempat, kalau kita ini ke tempat karpet sujud, tempat sujud. Ini ya ikhwah. Bahkan lama dakhala al-ka'bata ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Masya Allah. Bahwa Nabi ketika masuk Ka'bah, ini masuk ke dalam Ka'bah, ketika salat beliau melihat ke tempat sujud sampai selesai salat. Yani hatta di dalam Ka'bah, yani walaupun seorang salat misalnya menghadap Ka'bah, dia tidak melihat Ka'bah tapi melihat tempat sujud. Iya, sampai salam. Begitu ya ikhwan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi an yakun fil bait shay yushghilu al musalli. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak pantas atau tidak sepantasnya di rumah itu apabila seorang salat sunnah di rumah, laki-laki salat sunnah di rumah, ada sesuatu yang mengganggu orang yang salat. Maksudnya di depannya itu ada pemandangan atau gambar atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat. Ya, ini sholat sunnah di rumah bagi laki-laki dan sholat wajib bagi perempuan di rumah. Gitu ya ikhwah. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang mengganggu dia ketika sholat. Jadi kondisikan tempat sholat itu sehingga dia tidak terganggu sholatnya, sehingga dia khusyuk. Begitu ya ikhwah. Wa kana yanha an raf'il basar ila as-sama. Dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melihat ke atas dengan matanya. Jadi tidak boleh ketika sholat ya ikhwah begini, melihat ke atas ke langit. Bahkan larangan itu diperkuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' bis-salat aw la tarji' ilaihim
wa fi riwayah au latakhtifanna au latukhtafanna latukhtafanna absaruhum. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, hendaklah berhenti, sungguh-sungguh hendaklah berhenti kaum yang mengangkat matanya ke atas ketika sholat. Jika tidak berhenti, maka mata mereka tidak akan kembali. Ini, yakni dibutakan matanya. Atau dalam satu riwayat, matanya akan disambar. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini menunjukkan ya ikhwah bahwa dilarang seorang yang sedang sholat melihat apa? Ke atas. Tapi sunnahnya adalah melihat ke tempat sujud. Ya. Itu umum bagi imam maupun makmum. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Fa idza shalaitum fala taltafitu." Jika kalian sedang salat, maka janganlah kalian tolak-toleh. Fa innallaha yunsib wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya kepada wajah orang hambanya yang sedang salat selama dia tidak menoleh. Ya, artinya kalau dia menoleh, maka Allah tidak menghadapkan wajahnya kepada orang itu. Itu ya ikhwan. Bahkan larangan menoleh ini diperkuat oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ikhtilasu yakhtalisu syaitan min salatil abad. Orang yang tolak-tolak dalam salat itu sebenarnya dia sedang, kalau Nabi menggunakan bahasa di sini, ikhtilas. Ikhtilas itu copet. Bayangkan orang yang sholat itu dicopet sholatnya oleh syaitan, diganggu sama syaitan, sehingga dia menoleh ke kanan atau ke kiri atau ke atas. Begitu ya ikhwah. Jadi tidak boleh orang sholat tolak-toleh, noleh sana, noleh sini, ngelirik sana atau ngelirik ya, pandangan ke bawah. Itu ya ikhwan. Barang siapa yang ngelirik sana ngelirik sini ketika sholat atau tolak-toleh, ketahuilah bahwa dia sedang digoda sama syaitan, jin. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yazalu Allahu muqbilan 'ala al-'abdi fi salatihi ma lam yaltafit. Faida sarafa wajhahu in sarafa anhu. Ini dia. Senantiasa Allah Azza wa Jalla menghadap kepada hamba yang sedang sholat selama dia tidak menoleh. Apabila dia memalingkan wajahnya, yakni hamba itu memalingkan wajahnya ketika sholat, maka Allah berpaling dari orang itu. Udah kita yakini aja ya ikhwah, bahwa Allah Azza wa Jalla menghadapkan wajahnya kepada orang yang sholat selama tidak menoleh. Itu untuk semua orang yang sedang sholat, ya, yang ada di dunia ini, baik yang ada di timur, barat, utara, selatan dunia ini. Nah, wa naha an thalath, dan Nabi alaihissalatu wassalam melarang dari tiga hal ketika sholat, yaitu an nukratin ka nukratid diki ad-diki, yaitu larangan mematuk ketika sujud, mematuk ketika sujud seperti patuk pat, ayam, ayam jantan mematuk jagung. Ini yang tumaknina ketika sholat. Jangan nutul tok di tempat sujud. Nutul tau nutul ya kan? Tul mengada ya kan? Ya. Nah itu ndak tumaknina. Bacalah yang tenang.
Jangan tergesa-gesa. Ya. Yang kedua, wa ika'in ga ika'il kalbi. Dan larangan duduk, larangan sujud ika seperti anjing. Yaitu sujudnya, yaitu seorang yang sujud dengan meletakkan sikunya di karpet. Inilah ika yang dilarang seperti ika-nya siapa? Anjing. Jadi bagaimana yang benar sujud ya kau? Siku diangkat begini, ya. Itu kalau sholat sendiri ya. Kalau sholat jamaah ya begini, diangkat sikunya. Jangan begini nanti ganggu temannya sebelah kanan dan kirinya. Yang penting ini siku jangan diletakkan di tanah ketika sujud. Karena anjing itu kalau doprok ya, dia meletakkan sikunya di tanah. Ya. Nanti pembahasan tentang bagaimana sujudnya Nabi alaihissalatu wassalam itu pada pembahasan bab sujud lebih detail. Yang ketiga, iltifat waltifatin kaltifatiz sa'lab. Nabi melarang ya menoleh, orang yang sholat itu menoleh, tolah-toleh seperti sa'lab, musang yang tolah-toleh. Musang itu kan sebenarnya tolah-toleh gini kan, kalau kalau apa? Kalau nyari makan. Ya kan? Ini tolah-toleh gini. Begitu ya. Maka orang yang sholat dilarang tolah-toleh seperti musang. Tolah-toleh. Ya. Ada satu lagi ya, kawan, nanti dibahas tentang sujud. Jadi kita itu dilarang meniru hewan ketika sholat, yaitu ketika sujud. Apa itu? Ketika dari iktidal menuju sujud dilarang meniru apa? Unta. Nanti pembahasannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, salli salatan muwaddi' au salata muwaddi'in. Salatlah anda, salatlah engkau wahai muslim seperti salatnya orang yang mau meninggal. Ya, ini salatlah seolah-olah salatmu yang kau kerjakan itu salat terakhir. Tidak ada lagi kesempatan untuk salat setelah itu. Bagaimana itu ya, kawan? Sehingga salatnya apa? Khusyuk. Begitulah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap salat Nabi itu khusyuk. Seperti sholatnya orang yang perpisahan, seolah-olah itu adalah sholat terakhir di dunia, setelah itu mati. Begitulah maksud daripada sholat muwaddi, sholat perpisahan. Ya, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Ya, seolah-olah engkau melihat Allah yang ada di mana? Di atas arsy. Iya. Jadi di atas kita ini ada 7 langit. Jarak dari bumi ke langit pertama 500 tahun perjalanan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian langit itu tebalnya ada 500 tahun. Masing-masing jaraknya 500 tahun. Kemudian di atas langit ketujuh itu 500 tahun itu ada lautan, samudra. Kemudian arsyuhu 'alal ma, dan arsy Allah ada di atas air itu. Dan Allah jauh tinggi di atas arsy. Ya, seolah engkau melihatnya di atas arsy. Fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Jika kau tidak melihatnya ketika sholatmu itu atau ketika kau beribadah itu,
Fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya Allah itu sedang melihatmu. Makanya harus ketika orang sholat itu atau beribadah, dia merasa senantiasa dilihat oleh Allah. Ini kalimat ini sangat penting ya ikhwah. Yaitu kalimat fa in kunta la tarahu ka, yani ka'annaka tarahu, seolah engkau melihatnya. Di sini terkandung faedah bahwa kita kalau beribadah, ini bukan hanya sholat ya, semua ibadah. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalam, anta abudallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu kau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Di sini kata Ibnu Rajab bahwa di dalam ibadah itu ada dua maqam yang dilakukan oleh seorang muslim. Ya, yang pertama maqamu syahadah, asyhadah. Yaitu dia melihat Allah dengan mata kepalanya atau dengan mata hatinya atau dua-duanya. Ini seolah-olah dia melihat Allah ketika melaksanakan ibadah itu di atas arsy, Allah di atas arsy. Itu namanya maqamu asyhadah. Iya. Ini seorang muslim senantiasa seolah-olah melihat Allah yang ada di atas arsy. Yang kedua, kalimat fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu, itu maqamu al-ikhlas. Jadi orang itu dikatakan ikhlas apabila dia senantiasa merasa dilihat oleh Allah. Artinya apa? Kalau dia lupa dengan pandangan Allah itu kepada dia, berarti lenyap ikhlasnya. Makanya riya itu, seorang yang beribadah bukan ingin dilihat Allah, tapi dilihat siapa? Ingin dilihat manusia. Ketika seorang beribadah kepada Allah, hilang pandangan dia tentang Allah, maka yang ada pada hatinya apa? Dilihat oleh, ingin dilihat oleh siapa? Manusia. Nah itu tidak ikhlas sudah. Itu riya namanya. Nasallahu salamat ala afiyah. Dan seorang akan mendapatkan ganjaran selama dia ikhlas. Ya. Naam ya ikhwah. Dalam riwayat lain, bahasa ikhlas itu Nabi mengatakan ihtisab. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Ihtisab itu ikhlas. Syekh Ibnu Utsaimin memberikan penjelasan ihtisab itu, yaitu yuridu ajran minallah, menginginkan pahala di sisi Allah. Wajib ikhwan ihtisab itu, menghadirkan ihtisab dalam setiap ibadah termasuk sholat. Ingin mengharapkan apa? Ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tahu apa ganjarannya sholat berjamaah? Ganjarannya apa? Siapa yang tahu? Orang sholat berjamaah itu ganjarannya sebesar apa? Seperti haji. Haji. Jadi kalau sholat 5 waktu berjamaah di masjid, pahalanya sama dengan 5 kali haji. Kalau 30 hari, kalikan berapa itu? 150 kali haji. Kalau 1 tahun, ya kalikan sendirilah. Ya. 5 kali berapa hari itu? 365. Begitu ya, ikhwah. Salat sunnah. Qabliyah subuh apa pahalanya ya, ikhwah? Khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia ini beserta isinya. Masyaallah. Berarti salat wajib lebih besar lagi pahalanya daripada salat sunnah. Ya, itu syaratnya harus ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan ganjaran insyaallah. Untuk memudahkan itu, ya penuhi apa, laksanakan hadis Nabi ini.
itu seolah-olah engkau melihatnya, melihat Allah. Jika kau tidak melihatnya, ketahuilah bahwa Allah sedang melihat. Saat ini kita sedang ibadah juga, sedang ngaji, itu kita seolah-olah kita melihat Allah, atau Allah melihat kita. Wa yaqul ma min imri'in tahduruhu salatun maktubah fa yuhsin wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min ad-dunub ma lam yu'ta kabiratan aw kabiratun wa dhalika ad-dahru kulluhu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, apabila seseorang hadir salat wajib, nah, menghadiri salat wajib itu didahului dengan memperbagus wudunya. Ini menyempurnakan wudu. Kemudian dia menyempurnakan khusyuk. Khusyuk. Ikhwan, kata pensyarah usulul thalathah, khusyuk itu dibangun di atas dua hal. Yang pertama itu az-zullu atau ta'dhim. Seorang itu bisa khusyuk apabila dia melakukan yang pertama, az-zullu atau ta'dhim, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah dan mengagungkan Allah. Kalau seorang tidak merasa dirinya rendah di hadapan Allah dan dia tidak menganggap Allah maha besar dan maha agung, maka tidak bisa dia khusyuk. Allah maha besar, maha agung. Kita ini sangat kecil di hadapan Allah. Yang kedua, al-hubbu awil mahabbatu, yaitu mencintai Allah. Barang siapa yang mencintai Allah dan merendahkan diri dan mengagungkan Allah, maka akan timbul khusyuk dalam ibadah. Ruku'aha, dan dia memperbagus ruku'nya. Yaitu ruku'nya tenang. Begitu pula semua gerakan sholatnya. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa sebelum sholat. Ya, ini dosa kecilnya diampuni semuanya. Malam yu'ta kabiraton, selama tidak dia mendatangi dosa besar. Artinya kalau dia berbuat dosa besar, maka harus bertobat. Maka barang siapa yang sholat 5 waktu dan memperbagus wudhunya, khusyuknya dan rukuknya dan semua gerakan sholatnya, kemudian dia bertobat dibarengi dengan tobat nasuha dari semua dosa besar, maka diampuni semua dosa-dosanya. Alhamdulillah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam riwayat lain, as-salawatul khams wal jumu'ah lil jumu'ah wa ramadhan lil ramadhan wal umrah lil umrah aw ila al umrah mukaffiratun lima bainahun idza ijtanibat al kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadhan ke Ramadhan, Umrah ke Umrah berikutnya, menghapus dosa-dosa kecil jika dia menjauhi dosa besar. Yani kalau dia melakukan itu semua, diampuni dosa kecilnya. Apabila dibarengi dengan taubat dan nasuha, maka diampuni dosa besarnya. Tayyib ikhwan. Wa dzalika ad-dahru kulluhu, dan itu sepanjang tahun. Ya, ya, ini setiap hari sepanjang hidupnya dia di dunia. Kalau dia sholat, bagus sholatnya, wudhunya, tumaknina, ya, dan tobat, maka diampuni semuanya. Dan Nabi setiap hari bertobat 100 kali. Innahu la yaghanu ala qalbi, inni la astaghfirullah atubu ilaih fil yawm 100 marrah. Sesungguhnya hatiku tidak nyaman setiap hari aku minta ampun dan bertobat kepada Allah 100 kali setiap hari. Di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam salat
wajib dan sunnah, Nabi setiap hari juga istighfar dan taubat 100 kali. Masya Allah. Iya. Jadi barang siapa yang ingin diampuni oleh Allah, lakukan dua hal ini minimal. Ini, sholat 5 waktu dengan bagus dan bertaubat, maka bersih dia dari dosa. Adbi'il hasanat, adbi'il sayyata, al-hasanata tamhuha. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ini lakukanlah kebaikan setelah kau berbuat salah, maka kebaikan yang kau lakukan setelah dosa itu akan menghapus dosamu. Itu ya akhwah. Nah, dan di antara kebaikan adalah sholat dan istighfar. Selanjutnya ya akhwah, wa qala sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'la. Bahwa Nabi alaihissalatu wassalam pernah sholat memakai kain yang memiliki warna-warna atau garis-garis. Di sini diterangkan oleh Syekh Al-Albani dalam catatan kakinya, khamisah itu thawbu khazzin au suf mu'lam. Itu kain tebal yang ada warna-warninya. Iya. Maka fa nadhra ila alamiha nadhra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat sempat melihat kepada kain itu yang bagus itu, warna-warni. Falamma ansaraf, ketika selesai salam, qal, maka Nabi bersabda, "Idhhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin." Bawalah ini kain ini yang berwarna-warni ini kepada Abu Jaham. Wa'tuni bi'am bijaniyah Abi Jaham, dan gantikan dengan ambijaniyah, yaitu kain tebal yang tidak ada warna-warninya, polos, miliknya Abu Jaham. Ini minta ditukar Nabi. Kenapa? Fa'innaha alhadni anifa an salati, sebab warna-warna itu mengganggu sholatku tadi. Nabi melihat tadi. Fa ini nazartu ila alamiha, aku tadi melihat ke warna-warnanya yang indah tadi itu fi sholat, ketika sholat. Fakada yuftinuni, hampir memfitnah aku, menyesatkan aku. Ini hampir mengganggu kekhusyuan beliau. Begitu ya ikhwah. Makanya kalau ada orang sholat menghadap ke pemandangan yang indah, ngelamun sudah dia. Atau melihat apa ya, sholat sambil melihat game online. Lo ada kejadian itu, saking senengnya ada anak muda dengan game online, sholat itu melihat game itu. Indah jelas, gak khusyuk, ngawur sudah itu. Atau sholat lihat televisi karena lagi acara bal-balan, sopan ngebek bal-balan ya. Wah, ini gak benar sudah, terganggu lah dia. Jadi sholatlah dengan khusyuk, jangan sampai melihat sesuatu yang mengganggu. Wa kana li Aisyah thawb fihi tasawir mamdud ila sahwatin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Aisyah radhiyallahu anha pernah meletakkan kain di depan sholat ya, di depan, di rumah, di rumahnya beliau itu kan Nabi kadang sholat sunnah di situ. Fihi tasawir, ada gambar-gambar tapi yang tidak bernyawa ya, memdud dari atas sampai bawah. Iya, kalimat sahwa di sini diartikan baitun saghirun munhadir fil ard qalilan syabihun bil mukhdi wal khazana. Khazana, ya, ini kain itu diletakkan untuk menutupi lemari, tapi kain itu
mengandung gambar-gambar yang bukan gambar makhluk hidup, bukan manusia dan hewan, bukan gambar manusia dan hewan. Nabi sholat menghadap gambar itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaihi, bahwa Nabi sholat menghadap situ. Faqal, maka Nabi bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, akhirihi anni, ambil aja kain ini. Fa innahu la tazalu tasawwiruhu ta'ridu li fi salati, sebab gambarnya tadi itu mengganggu aku dalam sholatku. Wa kana yaqul la salata bi hadri ta'am, dan Nabi bersabda tidak sempurna sholat orang yang sedang makanan sudah dihidangkan. Jadi makan dulu. Nanti penjelasannya nih ya. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbutan, dan tidak sempurna orang yang sholat sedang menahan kencing atau peol. Di sini ada dua hal ya, ikhwah. Yang pertama tentang sholat dalam kondisi makanan sudah dihidangkan dan dia dalam keadaan lapar. Bagaimana solusinya? Apakah seluruh makanan yang ada di meja itu dihabisin semua? Ya telat ya akhir sholatnya nanti. Iya kan? Gado-gado dintek no. Kolaknya entek. Jus. Teh. Habis sudah sholatnya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin mengomentari hadis ini. Iya. Yang dimaksud dalam hadis ini bahwa Nabi ketika ada makanan di depannya itu mencicipi sebagiannya saja, bukan semuanya dihabiskan. Sebagiannya dimakan untuk mengganjal lapar. Makanya kata beliau, yang dimaksud dengan makanan di sini berbeda antara kalian dengan Nabi. Nabi misalnya makanannya kurma satu piring misalnya, itu tidak dihabiskan semuanya, sebagiannya saja. Dan subhanallah, kurma itu ya kan, walaupun kalau saya ya, dua biji, tiga biji kurma itu, tiga butir kurma itu sudah kenyang saya. Antum gimana? Maksudnya berkurang gitu loh laparnya. Tiga butir kurma, minum satu gelas, selesai sudah. Sholatlah berjamaah. Selesai sholat baru dilanjut, diselesaikan sisanya. Jangan dihabisin semuanya, menghabiskan waktu 20 menit. Ya udah habis sudah salat berjamaahnya. Bukan itu maksudnya ya. Jadi yang penting kau tidak terganggu dengan makanan yang sudah didangkan karena sudah mencicipi sebagian. Ada sebagian orang memahami hadis ini, pokoknya kalau sudah didangkan makanan waktu isya itu, adzan isya makanan sudah dihidangkan di depan dia sama istrinya atau dia sendiri yang masak, maka dahulukanlah makan. Oh ya, quddimal asya qabla al isya, dahulukanlah makan malam sebelum salat isya. Akhirnya dia makan santai, dia ditinggal sudah salat jamaah. Nah, ini salah paham. Paham ya kan? Gitu ya. Makan secukupnya, setelah itu datanglah ke masjid. Yang kedua, yaitu orang yang menahan kencing dan beol. Ya kan, menahan kencing itu ada dua macam. Ditahan langsung hilang, ya ini gak terlalu mengganggu dia, ini cuma kebelet sedikit, tidak terlalu nemen. Iya. Tapi yang kedua ada yang nemen kebeletnya itu. Ah, yang ini jangan diteruskan. Batalkan sholatnya. Menuju toilet. Ya, selesaikan kemudian wudu terus kembali sholat berjamaah. Dahulu ya ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat mimpin sholat itu, ya itu masih sempat dapat. Zaman sekarang ini, apalagi sebagian salat jamaah itu, salat asar 4 rakaat itu cuma 2 menit.
masih sudah hilang sudah. Ya. Nah, bagaimana kalau sudah demikian? Ya enggak apa-apa, antum salat sendiri. Kalau lama dia di toilet. Ya sudah. Begitu ya. Karena itu kan dia tidak menyengaja. Begitulah. Tapi ini pesan buat para khatib dan imam. Apabila dia tugasnya adalah imam dan khatib atau penceramah, lihat apa yang kau makan. Jika itu adalah makanan yang bisa bikin kamu mencret, jangan dimakan. Ada sebagian orang, jika dia makan makanan tertentu, mules. Misalnya makan sambal banyak, tingkatannya sampai 10, ya. Atau makan minum susu. Ada sebagian orang minum susu mencret dia, mules. Maka khotib jangan minum susu yang biasanya mencret. Khotib atau imam jangan minum itu. Lah masa lagi khutbah, innal hamdalillah, sebentar jemaah, saya mau ke toilet. Wah, ya. Nah itu, maka harus dijaga makanan dan minumannya. Ini penting ya. Baik. Jadi hendaklah seorang yang sholat menjaga kekhusyuan sholat. Sekarang ad'iyatul istiftah, itu doa-doa istiftah. Jadi doa istiftah, kalau kita dulu waktu SD SMP, guru agama kita bilang doa apa? Iftitah. Yang benar itu istiftah. Istiftah. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة. ونبي صلى الله عليه وسلم membuka salat ini setelah takbiratul ihram dengan doa-doa yang bermacam-macam. يحمد الله تعالى فيها ويمجده يثني عليه. Nabi memuji Allah dalam doa istiftah itu dan memuliakan Allah dan menyanjung Allah. Waqad amara bidzalik al-musii' salatahu. Allah menyuruh kepada orang yang buruk salatnya agar membaca doa istiftah. Faqala lahu la tatimmu salatun li-salatu li-ahad minan nas hatta yukabbira. Tidak sempurna salat di antara seseorang di antara manusia sampai dia takbir, yakni takbiratul ihram, wa yahmadullah jalla wa 'az, dan dia memuji Allah, wa yuthni 'alaihi, dan menyanjungnya, yakni baca doa istiftah. Wa yaqra'u bima tayassara min al-Qur'an. Setelah itu dia baca apa yang mudah baginya dari Al-Qur'an, yakni Al-Fatihah dan surat-surat yang dia hafal. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ada 12 macam doa istiftah. Ya, pilih salah satu saja ketika salat, jangan dibaca semua. Ya. Itu ya. Yang pertama, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam kadang baca doa ini dalam doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawb al abyad min ad danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i thalji wal baradi. Seharusnya antum ini mengikuti bacaan saya. Para sahabat itu ketika belajar doa dan zikir dari Nabi alaihissalatu wassalam itu mendengarkan dari Nabi, setelah itu dihafal, menghafal. Ya minimal di majelis ini membacanya harus benar, jangan sampai keliru. Ikuti saya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma نقني من
khotayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i wal thalji wal baradi. Jangan keliru wal bardi ya. Dan jangan keliru wal baridi. Apa bedanya wal baradi dengan al bardi dan al baridi? Al baradi itu embun, al bardi dingin, dingin. Al barid kantor pos. Ya kan Jawa artinya. Jadi jangan sampai salah baca ya kok. Coba kita artikan ya. Allahumma itu artinya ya Allah. Ba'id, jauhkanlah. Baini, antara saya. Wa baina, dan di antara khotayaya, dosa-dosa saya. Kama, sebagaimana. Ba'adta, kau jauhkan. Bainal masyrik, antara timur. Wal maghrib, dan barat. Allahumma ya Allah, nakkini, sucikanlah aku. Min khotayaya, dari dosa-dosaku. Kama, sebagaimana. Yunaqqa, disucikan. Al-thawbu al-abiyadu, al-thawbu al-abiyad itu kain putih. Minad danasi, dari kotoran. Allahumma ya Allah, ighsilni, cucilah aku. Min khatayaya, dari dosa-dosaku. Bilma'i, dengan air. Wal-thalji, dan salju. Wal-baradi, dan embun. Wa kana yaquluhu fil fard. Nabi baca ini ketika salat wajib. Ya. Jelas? Selanjutnya, yang kedua. Jadi banyak doa istiftah itu. Di sini menunjukkan benar apa kata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah akidah tahawiyah. Beliau menyatakan bahwa al-ikhtilafu naw'an. Ikhtilaf itu perbedaan, itu ada dua macam. Yang pertama ikhtilafu tanawwu', perbedaan yang bermacam-macam. Seperti ini, perbedaan doa macam-macam, doa istiftah. Ada 12 macam. Maka ini semuanya benar. Jelas ya ikhwah? Begitu pula perbedaan yang bermacam-macam doa atau zikir ketika ruku', sujud, terus juga bermacam-macamnya bacaan apa? Solawat Nabi. Nanti akan dibahas itu di bab solawat. Ada itu di tasyahud. Ya. Kalau Syekh Albani ada 7 macam disebutkan. Nanti pada saatnya kita akan bacakan. Yang kedua, ikhtilafut tadad, yaitu perbedaan yang berlawanan. Ya, seperti perbedaan antara tauhid dan syirik. Maka di sini yang benar cuma satu. Tidak mungkin dua-duanya benar. Yang benar yang mana ini? Tauhid. Syirik batil. Perbedaan antara sunnah dengan bid'ah. Mana yang benar? Sunnah. Bid'ah salah. Perbedaan antara halal dan yang haram, mana yang dipakai? Yang halal. Yang haram jangan dipakai. Itulah yang dimaksud dengan ikhtilafu at-tadad, yaitu perbedaan yang berlawanan.
antara Islam dan kekafiran, mana yang benar? Islam. Amalkan Islam, jauhi kekafiran. Begitulah ya ikhwah. Begitu pula perselisihan para ulama dalam masalah cabang itu fikih. Itu yang benar ya satu. Misalnya nih, misalnya ada sebagian ulama berkata, berfatwa bahwa ini hukumnya sunnah. Ya, yang lainnya mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Maka harus dicek dalilnya. Atau mengatakan wajib, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan apa? Sunnah. Itu yang benar pasti satu. Tidak bisa dua-duanya benar. Maka di sini perlu belajar sehingga kita bisa tahu mana yang benar dari pendapat perbedaan para ulama. Yang kedua, wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik. La ilaha illa anta subhanak wa bihamdik. Anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi wa atraftu bidzambi. Faghfir li dzambi jami'a. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahdini li ahsanil akhlaq. لا يهدي لأحسنها إلا أنت أصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Nabi mengucapkan ini waktu salat wajib kadang dan kadang sholat sunnah. Ya, ikuti saya dulu ya. Wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik. La ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdik. Anta rabbi wa ana abduk. Dhalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi. Faghfir li dhanbi jami'a. Innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Wahdini لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
Ya, ini barangkali sebagai penutup kita artikan. Wajjahtu, aku menghadapkan wajhi, wajahku lilladzi, kepada Allah yang fataras samawati, yang menciptakan langit-langit, wal arda, dan bumi, hanifa, lurus di atas tauhid, muslima, muslim, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak tergolong musyrikin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nah, nusuk itu secara bahasa artinya ibadah, secara syar'i artinya sembelihan kurban. Sesungguhnya sembilan kurbanku, wa nusuki, sembilan kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi beserta isinya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintah oleh Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya yang pertama muslim. Allahumma, ya Allah, antal malik, engkau lah raja atau pemilik alam semesta ini. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak melainkan engkau. Subhanak, maha suci engkau dari tandingan dan dari segala sifat yang buruk. Wa bihamdik, dan dengan memujimu. Anta rabbi, engkau lah rabku yang menciptakan aku. Wa ana abduka, dan saya adalah hambamu yang taat beribadah kepadamu. Dhalamtu nafsi, aku mendolimi diriku sendiri. Dan wa'ataraftu bidhanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka faghfirli, ampunilah aku dhanbi jami'a, semua dosaku. Innahu la yaghfirud dhunuba illa anta, sunya, tidak ada yang bisa mengampuni semua dosa kecuali hanya engkau, ya Allah. Wahdini li ahsanil akhlak, dan tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak bisa menunjuki kepada akhlak yang terbaik kecuali hanya engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, kecuali engkau, ya Allah. Labbaik, aku sambut panggilanmu, ya Allah, dengan ibadah ini. Wasa'daik, dan aku bahagia, senang menyambut panggilanmu, yaitu dengan salat ini. Wal khairu kulluhu fi yadaik, dan kebaikan semuanya, ini kebaikan semuanya dunia akhirat, fi yadaik, di tanganmu, ya Allah, di kedua tanganmu, ya Allah. Wasyar laisa ilaik, dan semua keburukan bukan kembali kepadamu, ya Allah. Wal mahdi, orang yang mendapatkan petunjuk adalah hanya engkau, yang hanya engkau beri petunjuk kepada dia. Ana bika, saya dengan pertolongan darimu. Wa ilaika, dan aku kembali kepadamu untuk taat. La manja, tidak ada keselamatan. Wa la malja, dan tidak ada perlindungan. Mingka, dari hukuman darimu atau dari bencana darimu. Illa ilaik, kecuali kembali, dengan kembali mendekat kepadamu dengan taat. Tabarakta, maha suci engkau, ya Allah. Wa ta'alaita, dan maha tinggi engkau, ya Allah. Astaghfiruk, aku minta ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Masya Allah. Bagus sekali, ikhwan, dua istiftah. Ya, kalimat ya, yang sangat bagus dan kandungannya sangat banyak. Ini kalau dijadikan pelajaran, pengajian, faedahnya itu Syekh Abdul Razak bahas sampai 1 jam kurang lebih. Jadi satu majelis sendiri membahas tentang ini saja. Demikian ya, ikhwah. Ya, sampai catat ya, sampai sini ya. Barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Pertanyaan antum dijawab oleh Syekh Albani di sini, di catatan kaki. Hakadza fi akthar riwayat wa fi ba'dhiha wa ana minal muslimin.
والظاهر أنه من تصرف بعض الرواة وقد جاء ما يدل على ذلك فعلى المصلي أن يقول أنا أول المسلمين ولا حرج عليه في ذلك خلافا لما يزعم البعض توهما منه أو أن المعنى إني أول شخص أتصف بذلك فإن كان أيها. Jadi begini, kata Syekh Albani bahwa kebanyakan riwayat itu wa ana awal muslimin. Adapun riwayat sebagian rawi yang menulis wa ana minal muslimin itu tulisan dia. Yani rubahan dari dia. Yang benar kebanyakan riwayat para perawi mengatakan wa ana awalul muslimin. Masyaallah, Syekh Albani. Ya, beliau ahli hadis. Setiap hari di perpustakaan Al-Zahiriyah di Yordan 14 jam. Sampai ada seorang talibul ilmu mengatakan, dia nulis, saya kalau baca bukunya Syekh Albani, setiap kalimat sempurna yang beliau tulis tentang takhrij gitu ya, kita ini kayak gak ngerti apa-apa sama sekali. Ya, setiap beliau nulis mesti ada tambahan rujukan. Iya, yang kita belum pernah baca. Beda dengan ulama yang lainnya, seolah pernah kita membacanya. Betul apa kata beliau? Coba lihat ini. Jadi kalimat wa ana awwal muslimin itu diteliti sama Syekh Albani. Rawi-rawinya. Dan ternyata lebih banyak rawi yang meriwayatkan wa ana awwalul muslimin. Artinya ini bukan saya yang pertama kali muslim, tapi ya maknanya di sini dikatakan ai inni awwalu syakhsin attasifu bidzalik bada an kana an-nasu bima'zilin anhu. Ini saya yang berusaha mensifati sebagai seorang muslim setelah sebagian manusia meninggalkan Islam. Atau maknanya bayanul musara'ah fil imtithal lima umira bihi. Ini yang benar kata Syekh Albani, yang benar adalah penjelasan bersegera untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi kalimat wa ana awwalul muslimin yakni aku bersegera untuk melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini sunnah ini. Bolehkah salat sunnah tanpa istiftah? Boleh. Iya, tapi sebaiknya bacalah. Kan pendek, ada yang pendek ini. Subhanakallahumma bihamdika tabaraka ismuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang nomor 5 ini. Pendek aja ya. Eh, kalau misalnya dia enggak baca istiftah enggak apa-apa karena sunnah. Iya. Allah. Iya, makanya para ulama seperti Ibnu Rajab mengatakan bahwa melihat Allah itu dalam ibadah seperti apa melihat dengan mata hati. Karena kalau dengan mata kan kita pandangannya ke tempat sujud. Iya. Bukan mempersonifikasi Allah kan? Ya ini. Kita kan meyakini bahwa Allah di atas arsh. Ya. Makanya sahabat itu ketika ada sebuah riwayat ditanya, bagaimana kondisi imanmu sekarang? Wallahi ya Rasulullah, aku saat ini seperti sedang melihat para malaikat yang ada di langit. Ada 7 langit itu penuh dengan malaikat sedang ibadah. Aku seperti sekarang sedang melihat para bidadari di surga yang sedang bersolek. Seperti itu ya para sahabat. Keimanannya. Ya, dan aku sedang melihat arsy Allah yang ada di atas langit. Jadi seperti itu keimanan.
Makanya yakin itu ada tiga macam. Ada ilmul yakin, yakin yang dilandasi dengan ilmu. Kita sementara ini ilmul yakin, meyakini iman dan Islam ini dengan apa? Ilmu, Quran, Sunnah. Yang kedua, ainul yakin, yaitu meyakini dengan melihat. Kapan itu? Ya, ketika di alam kubur melihat. Ketika mau mati itu sudah melihat malaikat maut, melihat nyawa sedang keluar, itu ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Hakul yakin itu kalau orang sudah masuk surga, itu keyakinannya paling tinggi sudah. Jadi itu gambaran, maksudnya melihat Allah. Allah di atas arsy. Maksudnya apa sih antum mempersonifikasi? Apa maksudnya? Maksudnya kalau melihat itu kan seperti ada wujudnya gitu. Lah memang Allah ada di atas arsy. Nanti kuatirnya itu Allah menyatakan dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai. Allah tidak sama dengan segala sesuatu makhluk. Allah itu ada wujudnya dan tidak sama dengan makhluk. Begitu ya ikhwah. Sebaiknya kita meyakini tentang Allah dan yang lainnya dalam perkara yang gaib berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan apa? Akal semata. Akal fungsinya adalah memahami wahyu. Makanya Imam Ibnu Rajab menyatakan, seolah kau melihatnya di sini menunjukkan maqamu syahadah. Bahwa kalau kau beribadah itu seolah kau melihat Allah yang ada di atas arsy. Gampang kan? Atau jika tidak melihat Allah dengan mata hatimu, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu ketika kamu sedang ibadah itu, bahkan dimanapun kau berada. Iya. Yang lain? Iya. Kita jadi makmum. Nah, ini musibah ini, ikhwan. Ya. Kalau kita betul-betul sudah, kalau kita tahu bahwa imam itu cepat, sebaiknya cari masjid lain yang lebih tenang. Tapi kalau kita tidak tahu, tiba-tiba kedapatan mendapati imam itu ternyata cepat sekali, seperti mematok ayam, ayam mematok jagung, maka antum mufarokoh aja. Jadi ketika sholat sudah niat sholat sendiri aja sudah, biarin dia selesai. 4 rakaat cuma 1 menit. Terus biarin aja sudah. Ya, antum sholat sendiri. Mufaraqah, menjauh darinya. Niatnya sholat sendiri aja. Gitu ya. Jelas ya? Yang lain? Habis kah waktunya? Iya, habis sudah. Barakallahu li wa lakum. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara namanya yang Maha Bagus, sifatnya Maha Tinggi. Allahumma qassim lana min khasyyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, wa ij'al waritha minna wa ij'al tha'rana 'ala man dhalamana. وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.